sini dulu. Halo. Mas Lele kan? Yang muncrat-muncrat. Lagi aku mengupas bawang atau memotong-motong bawangnya dan re habis ini apa? Balado ini guys, ini habis mengerjakan balado. Kita bekerja iyalah, ini lagi sambil nunggu ini hidupin, kagak dihidupin gimana mau panas. Emang lu maki-maki terus panas itu minyaknya. Ini berdua ini udah sering berkompromi nih. Api gede, apa pak? Masalah api gede aja. Udah masalahnya? Wajahnya kan tebal. Kenapa kita keterawan? Itu maaf, senyum itu ibadah. Iya lah. Panas tuh. Ya, mana gitu? Dikit-dikit lah, belajar dari gimana. Oh iya. Oh, ini tanda udah sedikit panas. Ya, ya kita. Berapi-api. 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 Sampai bawang putihnya. Ya, harum. Harum. Eh, gimana dong ala-alanya dong? Sambil aku menumis bawang putih, si Arkao dan Rey menonton aku bekerja. Kan yang begitu orang biasanya di dalam. Dadang kaget. Kok kaget? Baru baladonya dia masukin dulu. Itu buat cabe. Balado, balado. Tapi warnanya kayak buat cabe ya. Saja mantengan dikit. Nah, tambah air. Ini kita benar-benar makan besar banget ya, Om. Iya iyalah. Nah. Pulang Rey, sampai Rey. Gini, oh, ah, ya, sedikit lagi boleh. Supaya dia bisa kerendam. Enggak, air mentah nggak apa-apa. Air mentah nggak apa-apa. Air mentah nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini bumbu kita tumis dulu, habis itu kita rebus. Kalau sudah mendidih, baru monster lelenya masuk. Karena kalau belum mendidih, belum panas monster lelenya masuk, nanti ya cenderung hancur. Siap? Ya, masukin semua. Yuk, coba balikin lagi. Lagi katanya ini belum bisa berenang lelenya. Lagi? Lagi. Ini sama aku, aku warna apa ya? Jadi sampai monster lelenya bisa berenang, karena agak kerenem gitu. Iya. Oke. Karena kalau nggak berenang, bumbunya dia nggak meresap. Kalau ala apa master chef ini, nggak lembu. Itu mah kayak ngasih itu tahu. Ukur lauk atau mah? Eh kan memang kita juga mau nyicipin ikan ya. Bumbu baladonya kurang. Eh? Enak lagi kasih kopi. Kasih kopi. Kopi itu apa namanya? Apa? Oh, kecupung. Kecupung. Wah, mantap. Eh, nanti kita balik begini dulu. Kalau aku sih enggak apa-apa, kuat masih. Karena enggak nyetir. Nah, itu sih masalahnya mah.
Masalahnya kalau maaf ya teman-teman, jangan ditiru ya adegan ini ya. Hanya dilakukan profesional. Hanya dilakukan profesional. Sama tangan yang sudah tebal. Bener sih kadinya namanya. Nah, kalau sudah mulai mau mendidih. Pegang enggak? Nanti terjungkel kena aku. Ikan lilinnya lalurnya. Mana? Itu. Ah, biar lalurnya dimasak. Nah, hidup lagi deh dia. Jadi lele liung. Nah, berarti ini airnya masih kurang. Kumurin. Iya. Dimandiin. Nih, ini gua udah ngeri loh, guys. Karena gua belum pernah nyobain yang segede ini gitu loh. Segede-gedenya juga pasti rasa lele ya. Iya sih, benar sih. Sudah. Cukup. Tapi tekstur dagingnya gitu loh. Wait, ini tekstur dagingnya dia walaupun agak kenyal tapi lembut. Gitu. Agak kenyalnya karena tadi kita panggang dulu. Iya. Kalau nggak dipanggang dulu, alot. Bukan alot. Lebih lembek. Dan pada saat dimasak begini dia hancur. Makanya fungsinya dia dipanggang dulu. Itu untuk mengurangi kadar daging. Oh, sambil mengurangi kadar air ini. Iya. Makanya dia agak keras. Akan gua yang digoreng sih. Digoreng dipasak. Nah, kenapa sambil diaduk-aduk ini supaya bumbunya meresap ke daging. Dagingnya. Nah, kalau masak yang kayak gini, Om. Perkiraan berapa lama? Terus sampai gimana? Ini setengah jam juga mateng. Duh, lapar aing Om, setengah jam mana Om? Ya iya. Supaya bumbunya meresap. Oh, gitu. Guys, siap-siap. Jadi kalau mau matengnya ini 15 menit juga sudah mateng. Matang, cuman kurang meresap. Kurang meresap. Karena ini dagingnya tebal. Kayak apa sih, kayak daging ayam ya daging. Itu kan tadi Ceki Pranogi rasanya kayak lele. Daging ayam, dagingnya kan tebal, lele mah tipis. Aku mah ya teh gelah aing lieur ya. Jangan sampai aing digaplok lagi sama sama nyaki-nyaki nih. Nah, ini udah ini kemungkinan udah mateng nih. Karena ditutupin pasti uapnya juga naik. Ya, soalnya lu udah putus. Oh, itu. Ya. Oh, ini apa uap-uap dari mulut. Ya kan? Kalau gak ditutupin atasnya dia lama. Dia tubel. Oh, nikmat ya. Bumbunya sampai ke atas juga kan? Atas juga. Masih. Enggak. Pisan. Pisan. Mana? Daging yang cobain. Ih, udah empuk. Udah lah. Angkot berarti Om. Yuk. Kita matiin. Langsung angkot. Wish. Udah mati. Udah mati ya. Udah. Oh, mau panas gak? Enggak. Satu. Dua. Wih. Panas. Wish. Badi, guys. Ini disikirin dulu aja. Nanti bisa buat masak lagi. Om geserin lagi, om ini kabel. Berapa tangan? Tuh. Tanganku aja kalah gede, kau? Satu, dua, tiga, empat. Empat jengkal, Om. Oke, geng. Ini sudah matang. Kita sudah full.
Nenah katanya. Nenah pisan. Ah, ini gua bal gape. Oke, teman. Waktunya kita santap lele monsternya. Kulitnya deh, kulitnya dulu. Kulitnya dulu. Kulitnya tebal banget. Sampai teriak tuh ikan lele. Jangan-jangan itu yang bikin kesurupan sih. Kita tes bar. Kulitnya dulu. Lele. Asal lele kan? Dagingnya. Ini kulitnya hampir sama kayak jamur jamur kuping itu ya, Om ya. Tapi lebih gurih. Iya. Gengs, kenapa saya enggak makan? Karena saya ngelihat kepalanya itu kayak kodok, geng. Iya sih. Nyam. Saya bayangin ini dimakan kodok. Ada. Apanya itu? Apa itu? Itu yang lemak apa? Apa tadi? Pizo. Tongseng apa? Serokan. Serokan apa? Bukan serokan. Susuk. Susuk. Nah. Kamu sobat ini. Waduh manis. Ini enggak daging kan? Yang sebelah sini. Panas ya, Pak? Panas, Kak. Aduh. Lihat asik lagi sampai keluar dari hidung. Lagi panasnya. Setengah tos lah Abi, Mas. Kalian ngiler ya. Kita tes baru baginya. Panas tahu. Lembut. Mbak Om, mantap Om. Udah dingin-dingin. Enak ke? Makan monster lele. Yang muncrat-muncrat. Ada blowernya di mulut gue sih, Om. Enak kok anget. Suhu dingin, makanya anget-anget ya. Main dulu kayak. Kulitnya enak gak? Gue bumbunya kurang musat. Karena akarnya kurang gede. Nggak kerenem juga ya? Iya. Tapi nggak enak kan, Ki? Iya. Masa kayak lele lu ya? Dagingnya tetap gurih, genah pisan ya. Aku suka favoritnya kulit. Soalnya bumbunya masih ada nempel gitu. Ditambah teksturnya kayak jamur kuping. Yang bilang lele gede, nggak enak sabar. Apa? Lele gede, nggak enak sabar. Gurinya masih. Ayo sini, kameramen. Coba. Mungkin ini aja, Ki. Kita fokus makan aja dulu. Gimana kalau kita tutup? Biar mereka pada ngerasain juga. Oke. Oke, teman-teman. Berhubung kameramen kita pada ngeces semua. Biar mereka bisa ngerasain makan. Dan kita gak buat tripod nih. Jadi kita tutup dulu supaya kita tetap bisa makan rame-rame. Oke, aku Ergudu. Anko Ri Ciparan Leu. Kita amit mundur dulu. See you. Bye-bye.